Halo semua, balik lagi sama gue Leno. Oke, ya sekarang gue main game shooter dulu ya. Judulnya T3 Arena. Dan ini tuh game masih early access. Tapi ini game tuh dari TapTap alias Tap eksklusif ya. Ya eksklusif TapTap. Ini mana game ini? Katanya mirip sama Valorant. Jadi ya kita langsung coba aja game seperti apa ini. Di sini ada Team Deathmatch Crossroad ya. Oke, tapi di sini ada yang langsung play. Oh, ini gak ada tutorial sama sekali loh. Oke. Langsung. Model blablabla. Oh, ini tutorialnya ya. Auto fire. Tapi ini third person ya. Apa ini? Oke. Third person ini. Auto fire ya. Oke. Gua suka sih kalau game shooter mobile auto fire ya. Ada skill ya kah? Gua ngelemparin jaring by the way. Tentu saja ini masih lawan bot ya. Nice. Gua bukan player Valorant, jadi mohon maaf kalau misalnya agak aneh gua main ya. Tapi itu keren seriusan. Tapi ini kan stage tutorial atau ya ini tutorial ya. Jadi sepertinya bakal gua skip aja sih. Oke, menang. Sampai 20 ngekillnya kalau untuk deathmatch ini. Desain karakternya gue suka by the way. Oh, lihat itu. Untuk heroesnya tadi ya. Terus juga Gloria, Iris. Sisa ini keren ya. Difficulty-nya 2 ya. Terus Sindri. Terus ada Shell. Oh, ini difficulty-nya hampir penuh nih bintangnya. Ruby. Terus Kazama. Oh, kayak di film Up by the way, tapi udah dewasa ya. Christina. Jabali. Keren. Terus siapa ini? Victor. Open Rumble Boxer to unlock. Ini dapetin dari gacha kah? Ini dari gacha ya. Mark. Difficulty-nya, oh dia paling gampang nih kayaknya digunain nih. Terus ada Labula. Oke, ini unik seriusan. Yap. Terus ada Osasnum. Terus ada Aleta. Dan ada Johnny Jet All Star. Bagus kah dia? Tapi keren ya desain karakternya. Cuman ke Team Deathmatch ini cuman baru satu doang ya. Ya, kita play lagi aja. Sekarang benar-benar matching ya. Tadi kan tutorial kan. Oke. Kayaknya ini lawan orang asli sih. Mereka udah dapet karakter-karakter yang lainnya ya. Dan ini untuk stage-nya kecil ya. Harus 20 by the way. Wah, kaget gue buset. Oke, okay, oke. Okay. Kira-kira. Oh, iya ini orang asli ya. Oh, itu tuh sebenarnya enggak ada loncat kah atau apa gitu? Ada ya? Oh ada ding, ada loncat ya. Gue baru lihat. Seriusan. Oh nice. Ada loncat ini. Oke, kita kesini aja. Gila reloadnya. Lama banget. Gue skill ulti lo itu. 6-3. Gue harusnya ngelempar dulu sininya. Webnya ya. Tapi seru sih ini simple ya. Reload. Lama nih reloadnya. Damn. Nice. Reload lagi.
Okay. Okay. Skill ulti. Nice. Oh, gua suka itu tuh. Combo skill ulti. Oh, no. Oh. Oh, ini lawan bot kah? Oh. Tiga lagi. Skill apa itu by the way? Satu lagi. Kita menang. Good. Oke, semoga ke unlock tempat lain atau hero yang lain lah ya. Ke unlock hero yang lain ya. Kita dapat mail by the way. Bisa kita claim. Oh, ini Rumble Box ini. Oke, gue dapat fragmennya kayaknya ya. Dan juga kita dapat Gloria. Oke, kita coba sekarang Gloria. Ini gacanya. Mega Rumble Box. Ada gacanya. Ada skin ya. Warna hijau. Gloria. Mana nggak ada new stage in deathmatch yang tadi ya, tapi kita play aja pakai Gloria ini ya. Oke, ini bukan lawan bot kan? Ini yang tadi kan? Health-nya 4000. Kok yang tadi berapa ya? Oh, ini yang tadi nih mah. Suaranya bunyi gini sih. Jalannya bunyi banget. Wow. Keren. Gua ngapain skill tadi ya? Ngeker ini skillnya loh. Ini bunyinya kok gini sih jalannya? Nice. No. Oh. Gua dikira sama Atrung. Berarti skillnya apa ya? Kayak ledakan kah atau gimana? Nice. Ya udah emang ngeker terus ya. Oke. No. Apa tadi? Oh, itu tuh. Itu dodol. Ngapain dia? Oh, dual gun kah? Keren. Heal. Wah. Oh, tapi gua menang. 11-11-4 ini, 11-4 ya. By the way, untuk setengah grafis ini udah maksimum. Setengah grafis maksimum seperti ini. Bisa gua arahin gak sih? Bisa ya. Buset! Itu yang pakai dual itu keren banget. Seriusan? Kalau misalnya gak di-caker itu deret kayak gitu ya. Kalau di-caker tuh terus-terusan. Kayak gitu. Keren. Oke. Tapi sensitivity-nya jadi lambat banget pas ngeter gini ya. Di mana sih? Dua lagi, men. Ngapain? Ini. Skill ultinya rada sulit by the way. Oh, satu lagi. Oh, nice. Oke. Sekali lagi battle ya. Sekarang kita nge-unlock stage baru ya, Crystal Assault. Dan juga di sini gua dapat karakter atau hero baru sih. Padahal ini apa nih? Achievement. Oke, gua dapat achievement. Terus kita ke hero, gue dapat hero Christina. Oke, kita coba ya pakai Christina seperti apa. Dan untuk di upgrade-nya di sini, oh Christina bisa ya ini pakai fragment dan ini kayak apa ya, nambahin damage AoE dan lain ya. Oke, difficulty-nya 2.
Dan sekarang kita langsung ke home aja, kita langsung ini ke Crystal Assault dan langsung play. Destroy your opponent crystal to win. Oh, beda ya sama yang tadi. Oke, ini matchmakingnya lumayan lama ya. Bisa sama ya karakternya ya di satu party. Harusnya enggak kan? Oke. Protect your crystal, destroy theirs. Oke, crystal gua mana emang? Crystal. Oh, ini. Oke. Tidak terlihat. Oh, itu yang badannya gede tuh, amit-amit tuh. Sumpah. Nyebelin banget yang badannya gede tuh. Mokat semua, oke. Ini ngeluarin, ngelempar bom ya? Christina ini. Jaga di sini. Gue ngelempar kemana by the way? Oh, jarak jauh lumayan sulit ini. Dia mau menyelinap ke kristalnya langsung kah? Oke. Kita skill ulti setelah ini ya. Kristal ya nih. Mana HP kristalnya mana nih? Oh tuh 77%. Oke. Tebal sekali kristalnya. Riwah ini riwah. Oh wow. Jadi jarak jauh gak enak banget nih. Oke. Mokat. Oh, diam di situ cukup enak ya. Udah 50% lagi ya. Ini lebih riwah daripada yang sebelumnya sih. Sumpah gak enak banget pakai dia. Tapi skill ultinya mantep nih. Eh, ngapain sih? Oh, ngapain tadi? Oh, kan mokat kan kena bom. Coba kita bom sini. Wow banget sih ini. Oke, menang ya. Ya. Ini mode yang lain ya. Tapi ya, untuk gameplaynya sampai situ aja. Jadi inilah T3 Arena. Di mana ini masih tahap early access dan juga ini kalian bisa download di tap-tap ya. Ya ini game shooter fantasi sih. Tapi ini third person shooter ya. Bukan first person shooter. Ya kalau yang suka game seperti ini tinggal download aja di tap-tap ya. Karena ini game nggak usah pakai VPN juga. Dan kalau misalnya nunggu rilis di Playstore Indonesia, entahlah ini kan tap-tap eksklusif ya. Apakah bakal rilis di Playstore Indonesia atau enggak. Tapi ya kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau saran dan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.